Hai Sobat YouTube, kembali lagi bersama Maxwell Channel. Ya, kali ini tutorial tentang bagaimana cara merubah ataupun mengatur ukuran huruf di ponsel Android Xiaomi kita. Jika dirasa ukuran hurufnya terlalu besar ataupun terlalu kecil, ini dapat kita rubah ataupun kita atur dengan cara seperti ini. Pertama, kita buka dulu setelan di ponsel kita. Silakan buka setelan di ponsel Sobat situ. Kita ketuk. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke menu tampilan. Di sini di pilihan setelan pribadi, di sini ada pilihan tampilan. Kita ketuk. Nah, di sinilah kita dapat mengatur ukuran teks. Untuk mengatur tinggal kita ketuk yang ukuran teks di sini. Di pilihan huruf sistem kita ketuk. Nah, di sini kita dapat menggeser presetnya untuk merubah ukurannya. Misalkan kita geser, caranya kita ketuk, kita geser ke kanan untuk memperbesar hurufnya. Misalkan kita mengatur di L, dia lebih besar. Jika kurang besar lagi, kita geser lagi ke XL ataupun XXL seperti itu. Ataupun dirasa terlalu besar ataupun kurang kecil, kita geser ke yang ke arah kiri gitu. Dan bisa dilihat di atas ini, ini ada perhatiin jauhnya, kurang lebihnya seukuran ini besarnya nantinya. Ataupun kita bisa geser ke samping seperti ini, dia akan terlihat perhatiin jauh untuk menunya seperti apa nanti kira-kira. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah bisa Sobat langsung ketuk OK untuk merubah tampilannya. Nanti secara otomatis dia akan berubah. Ya, dan mungkin sampai di sini dulu tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.